Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang bertanya bagaimana cara custom link dari toko. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk custom link toko. Jadi kalian tidak perlu custom per produk, kalian bisa mengcustom link toko yang ditawarkan oleh Shopee Affiliate Program biar satu link, tapi kalau orang belanja dari satu tokonya itu kalian bisa tetap mendapatkan komisi affiliate-nya. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita ke tutorialnya. Oh ya, sebelumnya buat kalian terima kasih sudah tetap support channel ini biar terus berkembang. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe buat kalian yang baru pemula di program affiliate. Dengan mengikuti channel ini, kalian akan dapatkan pelajaran-pelajaran bagaimana cara share-share link. Jadi untuk itu kalian bisa berlangganan dengan cara klik subscribe ya, dan jangan lupa like di setiap videonya biar semakin semangat saya untuk share-share tips-tips bagaimana biar kalian bisa mendapatkan komisi di program Shopee Affiliate. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, jadi ini kenapa tampilan Shopee saya ini saya pakai HP, kenapa seperti kayak di komputer. Nah, jadi teman-teman, untuk membagikan link toko ya, link toko affiliate untuk biar dapat komisi itu, kalian kalau pakai HP, aplikasi Shopee HP akan kesusahan, kesulitan, tidak bisa ya. Jadi ini kalian harus menggunakan browser yang bisa menampilkan seperti tampilan komputer biar kalian gampang untuk custom link, kemudian gampang untuk share link tokonya. Jadi saya rekomendasikan kalian, ini saya pakai link ini ya teman-teman ya. Nah, saya pakai, cari aja di Play Store namanya Desktop Full Screen Web. Kalian bisa pakai itu. Kemudian nanti kalian klik aja Google, kemudian kalian ketik di situ Shopee, akan muncul seperti ini. Di situ kalian nanti diminta login. Silahkan kalian masukkan akun Shopee yang sudah terdaftar affiliate kalian ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kalian bisa klik di sini ya. Oke, karena ini terlalu kecil, bentar saya perbesar dulu. Kita pakai full screen aja. Nah, saya balik gini. Nah, di sini di pencarian ini kalian klik aja di sini Shopee affiliate program. Nah, kalian pilih Shopee affiliate program. Nah, kemudian di sini akan muncul seperti ini. Kalian pilih yang ini ya, yang tulisan Shopee affiliate ini. Wait, bentar. Kok jadi kamera? Kuas. Nah, jadi kalian pilih yang Shopee affiliate ini ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kalian klik itu. Nah, kemudian kalian klik masuk sekarang. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini akun Shopee affiliate baru saya yang baru tergabung, baru dapat 2 konversi ya. Oke, jadi kalian bisa masuk langsung ke penawaran Shopee. Atau ya, kalian klik aja di sini dulu, kita contoh ya. Nah, kalian lihat di sini ya, kalian bisa lihat ini adalah toko-toko, jenis dan kategori toko yang ditawarkan oleh Shopee yang kalian bisa dapatkan tautannya, kemudian kalian share dan bisa mendapatkan komisi. Nah, jadi tipsnya teman-teman ya, di sini di sebelah sini nih. Nah, di sini ada tautan ya teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat ya, bisa perbesar di sini. Oke.
Nah, kemudian kalian pilih aja di sini mana toko yang mau kalian custom. Misalkan di sini nih halaman utama Shopee. Yang di halaman di pertama nih. Halaman utama Shopee Indonesia di berandanya. Nah, jadi dengan share beranda Shopee kalian juga bisa dapatkan komisi. Caranya seperti ini. Kalian tinggal klik aja yang ini ya, yang saya kasih tanda panah nih. Ada dapatkan tautan. Nah, kalian klik di situ. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Tautan penawaran Shopee. Nah, kalau kalian mau langsung salin tautannya bisa, atau kalian mau klik lanjutan seperti ini. Ya, ini gunanya teman-teman biar kalian bisa track dia apakah dari tautan ini ada yang terklik atau tidak. Jadi kalian tambahkan aja tag linknya dari tautan ini. Bisa, misalkan kalian tulis aja di sini halaman Shopee. Oke. Ya. Kalau sudah, mana dia tadi? Oke, dapatkan tautan bentar. Nah, kalau sudah kalian tulis di situ tadi ya, di link satu itu halaman Shopee. Bentar, dia saya singkat aja sebagai contoh ya, Shopee. Kemudian kalian klik yang ini. Bentar, ini ya, diklik ini, tambahkan link. Nah, kemudian akan muncul linknya seperti ini. Nah, ini SHP di sini ya. Nah, inilah link yang akan kalian bagikan. Jadi ini setiap orang klik belanja dari halaman Shopee itu kalian bisa dapatkan keuntungan. Oke, jadi di sini tuh halaman Shopee memang sudah ditawarkan oleh Shopee nih teman-teman. Oke, kalian klik aja terus di salin tautan. Nah, kalau sudah kalian klik, tinggal kalian copy paste di sosial media kalian. Begitu. Ya, gampang sekali kan teman-teman? Intinya kalian buka di browser laptop, tampilan desktop atau komputer. Kalau dari HP biasa itu sulit, tidak akan muncul tautan yang di sebelah kanan ini ya. Oke. Nah, kemudian begitu pula dengan jenis-jenis toko yang lain. Misalkan di sini kita coba woman cloth ya, nih pakaian wanita ya. Kita coba. Nah, jadi di sini nih ada ini masa penawarannya itu tanpa batas. Jadi dia tidak terbatas. Jadi kapanpun, tidak ada waktunya, orang akan klik, kemudian ada yang berhasil terjual dari tautan yang kalian bagi ini, kalian akan bisa mendapatkan komisi. Oke. Contohnya tadi nih mana ya? Woman cloth. Nah, di bagian sini. Nah, di sini kalian tinggal klik dapatkan tautan ini ya. Oke, kita coba klik dapatkan tautan. Nah, seperti ini. Jadi tautannya, kalau kalian tidak mau untuk track dia apakah nanti ada terklik di sini, kalian bisa langsung aja klik salin tautan ini. Oke, kalau kalian sudah klik yang ini ya, ini nanti akan muncul ini ya. Kalian langsung bisa copy paste link ini. Kalian dengan cara klik tautan yang di sini, langsung di copy ke sosial media kalian teman-teman. Nah, itu yang untuk share link penawaran toko dari toko dan jenis kategorinya ya. Ini kan kategori pakaian wanita. Oke. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini juga nih ada jenis-jenis sortiran ini ya, penawaran Shopee affiliate. Ada yang terbaru, kemudian yang akan segera berakhir, dan tarif komisi tertinggi. Kalian tinggal pilih aja. Kalau misal kita klik tarif komisi tertinggi,
Nah, ini kalian bisa langsung dapatkan tautannya ya yang di sebelah sini. Oke. Nah, begitu kira-kira teman-teman caranya kalian dapatkan link toko yang bisa mendapatkan komisi. Jadi kalian tidak perlu custom satu-satu dari penawaran dari produk yang ada di Shopee. Nah, selain ini kalian juga bisa lihat di sini ya. Jadi buat kalian yang sudah lolos itu ada penawaran Shopee, kemudian ada penawaran brand dan ada penawaran produk. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, begitu kalau penawaran brand, kalian klik aja penawaran brand ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini brand-brand tertentu ya. Jadi kalian tinggal tidak perlu lagi dapatkan item-item masing-masing produknya. Jadi setiap orang misal yang membeli dari produk brand ini, misal brand simbol ini ya, kalian bisa mendapatkan komisinya. Caranya tinggal kalian geser aja ke paling kanan ini ya, yang di sebelah sini. Nah, ini kalian klik aja yang dapatkan tautan ini. Klik aja yang dapatkan tautan ini. Nanti akan muncul linknya ya, seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Tinggal kalian klik salin tautan dan kalian share ke sosial media kalian. Semuanya bisa kalian lakukan ya. Nah, semakin banyak kalian share, semakin banyak kalian bagikan, semakin banyak peluang kalian bisa mendapatkan komisi. Oke teman-teman, itu aja informasi singkatnya yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa lihat juga video-video yang lain bagaimana tips dan trik cara share di sosial media Facebook, TikTok, dan Instagram, dan YouTube. Jadi video-video sebelumnya semoga bisa bermanfaat buat kalian yang baru saja keterima di Shopee Affiliate Program. Dan tetap semangat dapetin cuan uang dari rumah ya, dengan cara share-share produk yang ada di Shopee. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.